Menjelang ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, ratusan pelajar siswa SMA Negeri 1 Majalengka menggelar doa bersama di masjid hingga ke lorong sekolah. Hal ini dilakukan agar para siswa mendapat kemudahan dalam melaksanakan UNBK yang akan digelar pada Senin depan. Karena banyaknya para siswa yang mengikuti doa bersama dan terbatasnya kapasitas masjid SMA Negeri 1 Majalengka, maka para peserta UNBK terpaksa menggelar doa bersama di lorong sekolah. Selain doa bersama, para siswa juga diberikan materi motivasi oleh kepala sekolah. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kendala jaringan listrik, di mana di musim penghujan ini riskan dengan pemadaman listrik, maka pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak PLN UPJ Majalengka. Untuk sejauh ini kita udah belajar, udah ada di itu pengayaan dan beberapa kali simulasi. Ada kenal nggak menggunakan ini komputer atau apa? Iya, dulu waktu simulasi pertama udah sempat banyak kendala, sempat diundur juga simulasinya karena sistemnya. Nah, kalau nanti UNBK itu gimana kendalanya pada sistem atau apa? Iya, sistemnya biasanya suka down karena banyak yang akses mungkin atau gimana. Tapi sejauh ini sampai simulasi terakhir masih lancar. Untuk persiapannya kita salah satunya ini ya, kegiatan istighosah ini untuk memotivasi barangkali siswa ya, selain mereka mempersiapkan diri secara akademik, dia juga berdoa barangkali kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Rusfendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.